10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Berjatuhan dari ketinggian 3 meter, kemudian bola memantul kembali hingga mencapai 1,8 meter. Pertanyaannya adalah, berapakah koefisien restitusi dari lantai? Baiklah, yang pertama adalah menggambar sketsa. Pada mulanya bola jatuh bebas, kemudian menumpuk lantai, dan bergerak vertikal ke atas hingga mencapai ketinggian tertentu. Dengan demikian, objek yang pertumbukan adalah bola dan lantai. Jadi kita menghitung kecepatan bola dan lantai, baik sebelum dan setelah proses tumbukan. Pada tahap 1, bola bergerak dari titik 0 ke titik 1. Bola berada pada ketinggian H0. Di titik ini, bola belum memiliki kecepatan, atau V0 sama dengan 0 meter per second. Lalu bola bergerak ke bawah menuju permukaan lantai. Di titik ini, ketinggian bola adalah H1, di mana nilai H1 adalah 0. Namun demikian, kecepatan bola adalah V1. Untuk mendapatkan nilai V1, kita bisa menggunakan hukum kekalan energi mekanik di titik 0 dan 1. MGH0 plus dengan MV0 kuadrat, sama dengan MGH1 plus dengan MV1 kuadrat. Memasukkan nilai H0, V0, dan H1, V1 sama dengan minus akar 2GH0. Dan negatif menunjukkan bahwa arah dari V1 adalah ke bawah. Ini merupakan kecepatan bola saat sebelum menumpuk lantai. Pada tahap 2, bola bergerak dari titik 1 ke titik 2. V1 prime merupakan kecepatan bola sesaat setelah menumpuk lantai. Selanjutnya bola bergerak ke atas hingga mencapai titik 2. Di titik ini ketinggian bola adalah H2. Namun kecepatannya V2 sama dengan 0 meter per second. Untuk mendapatkan V1 prime, kita bisa menggunakan hukum kekalan energi mekanik di titik 1 dan 2. MGH1 plus MV1 prime kuadrat sama dengan MGH2 plus MV2 kuadrat. Memasukkan nilai H1, H2, dan V2, V1 prime sama dengan akar 2GH2. Ini merupakan kecepatan bola sesaat setelah menumpuk lantai. Untuk lantai, sebelum tumpukan, lantai tidak bergerak. Sehingga kecepatan lantai sebelum tumpukan, VU sama dengan 0 meter per second. Setelah tumpukan, lantai juga tidak bergerak. Sehingga kecepatan lantai setelah tumpukan, VU prime sama dengan 0 meter per second. Untuk menghitung nilai kecepatan ini, kita bisa menghitung koefisien restitusi. E sama dengan minus VU prime minus V1 prime dibagi dengan VU minus V1. Memasukkan semua nilai, E sama dengan akar H2 per H0, atau akar dari ketinggian akhir dibagi dengan ketinggian awal. Baiklah, berdasarkan informasi dari soal, ketinggian awal H0 sama dengan 3 meter. Ketinggian akhir H2 sama dengan 1,8 meter. Nah, sekarang kita bisa menghitung koefisien restitusi. E sama dengan akar H2 per H0. Memasukkan nilai H0 dan H2. E sama dengan akar 3 per 5. Atau 0,775. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya.